Cambon, kedai Foundali sih kan macam bagus. Oke ya, selamat datang kembali di channel kami. Pada saat ini saya akan mencoba berbagi kembali mengenai saya akan menanam biji alpukat yang unik ya. Ini adalah salah satu contoh biji alpukat yang unik. Anda bisa melihat ya, ini seperti ini. Bentuknya asik ya, mungker-mungker ndak karuan ini. Ada seni estetikanya ini ya. Akan saya tanam sebentar lagi. Ya, saya menggunakan ini media yang sudah disiapkan ya, pupuk kandang, sekam sama tanah dengan perbandingan 1:1. Nah, ini ya salah satu contoh biji yang unik seperti ini. Akan saya semai di polybag ini ya. Ya, akan dilakukan oleh bapak biasa yang membantu kami. Ya pak, ini coba ditanam pak. Ditaruh. Kemudian ditambah media pak, media mengelilingi ya, dan biji diusahakan tertutup saja, tidak apa-apa. Nah, ini ya proses menanam biji alpukat unik ya, yang mempunyai unsur seni pada setiap tunasnya ya. Nah, kemudian nanti akan ditempatkan pada tempat yang telah disediakan untuk penyemaian biji-biji ini, biji-biji alpukat ya. Dan akan saya shot ke tempat yang lain yang sudah disediakan, di mana tempat penyemaian biji alpukat nantinya ya, akan saya tunjukkan. Nah, ini ya persiapan kami dalam menyemai biji alpukat ya, sudah kami persiapkan yang dibantu oleh bapak-bapaknya tadi ya. Ini kami membuat pembibitan di kebun kami di tempat yang lain ya. Ini di tempat yang lain, bukan di belakang rumah saya, karena belakang rumah saya sudah penuh. Kami mencoba untuk menyemai di tempat yang lain, masih tetap dalam kebun kami. Dan ini adalah salah satu contoh tanaman-tanaman alpukat kami ya, yang saya jadikan indukan. Ini ya. Oke, sekian, terima kasih video ini saya bagikan. Semoga video ini bisa memacu Anda, memotivasi Anda untuk berpartisipasi ikut mengembangkan tanaman bibit buah-buahan ya, agar di tanah air kita Indonesia ini nantinya akan kaya dengan buah-buahan dari dalam negeri. Oke, sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat Anda. Silakan Anda share, like, and subscribe. Oke, terima kasih.